Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita telah sampai di Masjid Quba Madinah di Arab Saudi. Di mana Masjid Quba Al-Madinah ini yaitu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak hijrah ke Madinah. Ini adalah masjid pertama yang dibangun. Bisa kita lihat suasana dalam Masjid Quba yang penuh dengan keindahan kaligrafinya dan bentuk pembangunan masjidnya. Para jamaah sedang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Seluruh dunia datang berkunjung untuk melihat keindahan Masjid Quba pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat arsitektur, lampu. Arsitektur, kaligrafi. Mimbar di Masjid Quba. Arsitektur atap di Masjid Quba. Masjid Quba dikelilingi oleh warna hijau ya. Ini tempat berdiri imam, para penjaga Masjid Quba. Masya Allah. Kita lihat arsitektur halaman di Masjid Quba. Ini yang tambahannya yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Inilah masjid pertama yang dibangun, Masjid Quba. Bisa kita lihat arsitektur kaligrafi dekat atap Masjid Quba yang dilapisi warna hijau dan kaligrafi tulisan Arab dan dilingkari dengan bulatan tulisan bahasa Arab yaitu kalimat tauhid ya bacaannya. Ini kaligrafi atap ya. Kita lihat arsitekturnya. Di mana sebelah kanan tulis Allah la ilaha illallah. Sedangkan sebelah kiri yaitu Muhammad Rasulullah. Sebelah kanan ini tulisan syahadatullah. Sedangkan sebelah kiri Sahadatul Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita telah sampai di Masjid Quba Madinah di Arab Saudi. Di mana Masjid Quba Al-Madinah ini yaitu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak hijrah ke Madinah. Ini adalah masjid pertama yang dibangun. Bisa kita lihat suasana dalam Masjid Quba yang penuh dengan keindahan kaligrafinya dan bentuk pembangunan masjidnya.
para jamaah sedang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Para seluruh dunia datang berkunjung untuk melihat keindahan Masjid Quba pertama yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat arsitektur, lampu, kaligrafi. Empat mimbar di Masjid Quba. Arsitektur atap di Masjid Quba. Dilingi oleh warna hijau ya. Ini tempat berdiri imam. Para penjaga di Quba. Masya Allah. Kita lihat arsitektur halaman di Masjid Quba ini yang tambahannya yang dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Inilah masjid pertama yang dibangun, Masjid Quba. Bisa kita lihat arsitektur kaligrafi dekat atap Masjid Quba yang dilapisi warna hijau dan kaligrafi tulisan Arab dan dilingkari dengan bulatan tulisan bahasa Arab yaitu kalimat tauhid ya bacaannya. Ini kaligrafi atap ya. Arsitekturnya dimana sebelah kanan tulis Allah la ilaha illallah, sedangkan sebelah kiri yaitu Muhammad Rasulullah. Sebelah kanan ini tulisan syahadatullah, sedangkan sebelah kiri syahadatur rasul.